band. Hey, kurang lebih ada 15 buku yang nggak tahu buku apa aja nih, macam-macam. Nah, aku tuh senangnya buku yang bersifat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, IKM Channel. Nah, jadi, malam hari ini aku lagi berada di Kota Semarang. You know that? Kota Semarang? Tahu lah, mungkin kalian tahu Kota Semarang itu di mana. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-kontenku, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman kalian banyak, sebanyak-banyaknya, agar aku selalu bersemangat membuat konten-konten yang menghibur, kreatif, inovatif, edukatif, dan transformatif. Nah, ini ada satu konten yang sangat menarik banget, yaitu sebagai mahasiswa, kita harus memperbanyak wawasan. Nah, salah satu cara menambah wawasan adalah dengan membaca jendela dunia. Apa itu jendela dunia? Jendela dunia adalah buku. Mari kita cari buku di Gramedia. Check it out. Gramedia. Gramedia. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata Gramedia? Bagi kalian yang senang jalan-jalan ke sebuah mall, merupakan hal yang sangat menyenangkan, bukan? Di mall kalian dapat menghabiskan waktu di toko kosmetik atau melihat-lihat sneaker dan pakaian terupdate saat ini. Tapi tahukah kalian, ternyata menghabiskan waktu di Gramedia merupakan hal yang sangat menyenangkan juga loh. Apalagi bagi kalian para pecinta buku. Pasti lebih memilih untuk datang ke Gramedia sebagai destinasi utama kalian ketika jalan-jalan atau berliburan. Di Gramedia kalian dapat melakukan hal-hal seru, mulai dari membaca buku, berbelanja kebutuhan sekolah, pena, buku, tas, dan lain-lain. Memang banyak yang beranggapan Gramedia merupakan tempat sekutu buku, padahal Gramedia dapat menjadi tempat yang seru untuk menghabiskan waktu luang kalian loh. Oh iya, by the way, aku tuh nggak sendirian loh. Tentunya aku ditemani salah satu mahasiswi IAIN Pekalongan. Dia orangnya pendiam, cantik, rajin menabung, hehehehe. Juga senang membaca buku loh guys. Akhirnya kita janjian untuk bertemu di Gramedia. Ya tentunya untuk membeli buku dong. Juga nih ya, Gramedia kerap kali mengadakan book fair, di mana kalian dapat membeli buku dengan harga Rp10.000. Kalian dapat memborong buku-buku impian kalian dengan harga murah meriah. Gila, gokil banget. Jika mendengar kata book fair, pasti kalian langsung tergerak untuk datang ke Gramedia. Makanya, jangan sampai ketinggalan book fair Gramedia selanjutnya ya. Ini aku lagi ngantri mau membayar di kasir guys. Oke. Oke guys, pada kesempatan ini aku mau ngasih tahu apa aja sih buku yang aku beli kemarin. Dan by the way, ini udah pagi-pagi banget, suasana pagi yang sangat cerah di sana. Kita langsung buku apa aja yang kemarin aku beli.
dan ini semoga bisa menjadi motivasi buat kalian sebagai mahasiswa, seharusnya juga bisa bersifat bijak dalam mengolah, menutrisi jiwa, menutrisi akal kalian dengan membaca buku. Oke, okay? Bentar aku ambilin dulu bukunya. Bam. Ini kurang lebih ada 15 buku yang nggak tahu buku apa aja nih, macam-macam. Nah, aku tuh senangnya buku yang bersifat memotivasi terus membangkitkan semangat kayak gitu. Jadi kalau kayak novel-novel tuh aku kurang seneng. Mungkin kalian mungkin lebih senangnya kayak baca novel atau baca komik atau baca cerita-cerita dewasa kali. Dapat segini. Dan ini kira-kira berapa harganya? Gak usah tahu lah ya. Ya udah, mungkin cukup sampai segini aja videonya. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita yang mahasiswa, selalu bersemangat untuk mengolah dan mengasah pola pikir kita dengan membaca buku. Siapa lagi yang mau membangun bangsa ini kalau bukan kita pemudanya yang selalu menggelorakan semangat? Siapa lagi kalau bukan kita anak mudanya yang selalu bersemangat untuk belajar dan terus belajar untuk membaca? Enggak cuma hanya membaca buku ya, tapi juga harus bisa membaca lingkungan dan situasi dan kondisi seperti itu. Mungkin sampai sini aja dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.